Rem merupakan salah satu komponen yang sangat vital pada suatu kendaraan, apalagi melibatkan kendaraan-kendaraan besar seperti bus dan truk. Namun apa jadinya jika rem pada kendaraan tak berfungsi? Seperti yang terjadi pada beberapa bus berikut ini. Nah, tapi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang baru gabung, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan juga notifikasinya ya, supaya tidak ketinggalan video-video lainnya. Terima kasih. Dalam rekaman salah seorang penumpang bus berikut ini, yang mana merekam kepanikan para penumpang bus, di mana dalam rekaman tersebut diduga bus mengalami remblong dan tidak dapat berhenti. Teriakan dan kepanikan pun menyelimuti para penumpang bus, hingga akhirnya bus tersebut berhasil berhenti setelah sang sopir bus mengarahkan bus ke jalur darurat. Hingga bus berhasil berhenti dan tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Diduga akibat mengalami remblong, sebuah bus berhasil terekam oleh kamera. Terlihat bus tersebut melaju dan berbelok ke sebuah lahan kosong, hingga bus tersebut berhasil berhenti setelah masuk ke sebuah paritan kecil. Sebuah bus yang tak kuat menanjak tiba-tiba mundur tak terkendali. Diduga bus tersebut tak kuat menanjak dan mesin bus tersebut pun mati, dan rem pun tak berfungsi. Bus tersebut berhasil berhenti setelah menghantam motor dan beton pinggir jalan. Wah, kecelakaan ini nih. Mundur lagi nih. Bus tepuk. Aduh. Wah. Wah. Terjadi kecelakaan ini tanjakan Batu Nunggul. Ini ada bus mundur lagi. Tunggu. Para penumpangnya sedang diturunkan di sini.
Wadah motor katubruk. Tak ya. Lagi-lagi akibat tak kuat menanjak, sebuah bus mundur tak terkendali hingga akhirnya terbalik. Seperti pada rekaman video berikut ini, yang mana dalam rekaman berikut memperlihatkan detik-detik sebuah bus berukuran medium mundur tak terkendali. Diduga bus tersebut tak kuat menanjak dan rem pada bus tersebut tak berfungsi. Menit yang lalu. Video yang diunggah oleh channel YouTube Si Tinjau Wawi Truk berikut ini, yang mana dalam rekaman video tersebut memperlihatkan sebuah bus yang terlihat menuruni jalanan Si Tinjau Wawi. Diduga rem pada bus tersebut tak berfungsi hingga bus meluncur perlahan-lahan. Dalam rekaman tersebut juga memperlihatkan aksi sigap beberapa orang yang berusaha mengganjal bus tersebut hingga bus tersebut pun berhasil berhenti. Hal yang sama pun pernah menimpa bus berikut ini, di mana dalam rekaman video yang diunggah oleh channel YouTube Rizky Putra Minang berikut ini, merekam detik-detik sebuah bus yang mengalami remblong saat menuruni jalanan Si Tinjau Wawi. Di mana pada rekaman berikut, bus melaju kencang dan menghantam pembatas jalan hingga akhirnya berhenti setelah menabrak truk tangki Pertamina yang tepat berada di depannya.